Mira, está bon. Ahí dice que está un film Disney. Ah, film. Si film Disney, esto es Get Human. No sé, ya está ok, Get Human. Ya, ahora está ok. Film ni, pero aquí voy a verlo. Ya es a país de nuevo. Tapi film ni tak laku sebab kostum dia. Sebab kostumnya macam saya tak perlu cakap lah. Katanya akan buat filem baru. Yang katanya filem ni akan munculkan Joker yang baru. Tapi bukan Joker daripada filem MCU tu, stand alone. Tapi Joker yang mereka dah dapat lah. Tapi saya tak tahu lah, Cat Human ni pun sebagai daripada Statistic Universe ataupun Civic Standalone. Cat Human ni betul, saya nak tengok kostum dia. Saya ingat pula dia Black Cat. Black Cat mesti ada ingat kan. Tak apalah, saya nak cakap tanya ni saja. Katanya akan dilakukan oleh pelakon baru di Hollywood ataupun pelakon yang memang terkenal kat Hollywood. Dah cukup tunjuk gambar. Biar video ni cakap kenapa filem ni dibuat. Sebab dah makin lupakan kot. Meskipun tidak banyak film baru tentang Catwoman, tetapi karakter ini setidaknya lebih hidup dibandingkan dengan karakter superhero maupun antihero lainnya. Jika Supergirl merupakan versi lain dari Superman, maka Catwoman bisa dikatakan versi lain dari Batman. Karakter ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940. Ceritanya juga memiliki latar yang sama dengan Batman. Ia diperkenalkan sebagai pencuri yang sangat lincah dengan inisial The Cat di kota Gotham, tempat di mana Batman berperan sebagai superhero-nya. Filmnya pertama kali dibuat pada tahun 2004 silam, dan selama ini hanya masuk sebagai karakter di film Batman. Ini salah satu alasan kenapa meskipun tidak memiliki banyak sequel film, nama Catwoman tetap dikenal. Saya harap sangat filem ni akan dibuat lah. Tak tahu lah filem ni akan dibuat bila. Yang saya harap kostum ni tak macam ni lah. Saya harap kostum ni lebih elok sikit, yang lebih sempan. Harap Cat Human dibuat semula. Sebab filem, sebab Cat Human ni saya suka. Super anti-hero yang bertemakan kucing. Anti-hero. Ya, itulah yang kau rasa cakap. Kata Cat Human ni ke superhero tapi anti-hero. Sebab anti-hero memang popular, yang kucing memang orang suka. Malah kan, please Sony pun nak buat filem Black Cat. Jadi Cat Human pun kena, ni pun kena dia buat filem juga. Sehat sangat filem yang ni akan dia buat. Sehat filem ni akan dia buat, dia buatlah actionnya lebih bagus sebelum ni. Okey, itu saya cakap. Asyik kalau betul saya berkata tu. Dia betul-betul subscribe, betul lonceng. Dan jangan lupa share kepada kau ada yang minat film-film live action daripada Disney. Okey, itu saja. Asyik kalau betul saya berkata tu. Bye.